muka yang hancur dan sering menari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Wahyu di channel kesayangan Anda semua, yaitu channel Manosos. Seperti biasa, saya dengan Mas Kameramen. Halo, Mas. Ya, Kang. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Kang. Alhamdulillah. Dompet juga sehat, Kang. Kenapa tuh? Kosong. Kosong. Sama. Belum bulannya. Ya, pemirsa, kali ini saya akan menelusuri sebuah tempat yang memang menurut saya juga sangat menyeramkan. Kenapa, Kang? Ada kuah biasa. Orang membuang sembarangan. Ini tempatnya menurut saya memang agak menyeramkan. Banyak sosok nggak, Kang, kira-kira di sini? Banyak sih, Mas. Udah mulai kelihatan. Di belakang udah pada nungguin. Udah ada sekitaran. Astagfirullahaladzim. Tuh, baru pembukaan. Allah Akbar. Apa sih? Gak tau, Kang. Allah Akbar. Ini marah apa sih, Mas? Udah banyak serangan ya, Kang. Mosi saya sama kamu. Oke, Mas, kita mulai aja. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Mas. Assalamualaikum. Bambu ini lagi nyemplung loh, Mas. Sudah ada berapa makhluk itu di situ, kayak itu di depan kayak menghadang, tapi nggak mau kelihatan, nggak mau ngeliatin diri. Dia udah menghadang memang. Kenapa, Kang, itu kok nggak mau ngeliatin diri? Kayaknya takut sama si cahaya ini, cahaya lampu sama astagfirullahaladzim. Enggak, di pohon bambu tuh ada yang gerak. Kenapa, Kang? Nah, di depan kayak ada itu loh, Mas. Ya, bisa di depan kayak ada makhluk lari-lari gitu, bolak-balik. Tapi enggak mau dilihatin sama kamera dia. Kenapa sih, Kang? Enggak tahu. Mungkin malu atau takut. Kayaknya takut, Mas. Dia takut kayaknya. Astagfirullahaladzim. Untung menjatuhin cahaya loh. Gak ada angin nih, Mas, ya. Yuk, maju lagi, Mas. Kita jalan lagi. Iya. Ya, pemirsa, saya nggak akan menunjukkan makhluk apa yang saya mau datengin ataupun saya ketemuin. Karena memang makhluk ini belum mau keluar dan belum mau wujudin diri di sini. Mungkin masih malu, Kang. Ya, mungkin seperti itu, Mas. Takut apa gimana gitu. Ngerasain merinding nggak sih, Mas? Enggak, ini kayak merinding, Pak. Astagfirullah, apa, Kang, itu, Kang? Dari mana ini? Ini dari atas, Kang. Kok langsung nancep gini ya? Nggak tahu, Kang.
Ini nancep ya, tuh. Nancep tuh. Ini kayaknya ada yang mau jahit nih sama saya nih. Iya kan, banyak banget interaksi deh. Iya. Berkumpul banget ya. Banyak interaksi di sini. Ya mas, karena di sini memang banyak sekali sosok dan banyak yang kurang suka dengan saya mungkin. Gitu. Karena mungkin menurut mereka kita itu datang gak sopan gitu. Gak sopan kan. Padahal kita udah izin ya. Ya, tergantung makhluknya juga mas. Dia makhluknya yang seperti gimana gitu. Kita memang sebenarnya udah izin dan udah melakukan sesuai aturannya mereka ya. Aturan mereka dan tapi mereka menganggapnya kita gak ngikutin aturannya mereka gitu. Ya mas, kita jalan lagi ke depan. Bisa gak kamu depan? Bisa mas, masih bisa. Yuk. Masya Allah. Kenapa? Ini yang bau, kayak bau obat gak sih? Iya kan, di sini. Tuh ya, nyengat banget loh. Nyengat banget gitu kan. Nih, masih ada jalan nih mas. Ah. Enak kuat. Enak kuat nih baunya nih. Kita masuk ke sini mas, saya keluar ke sini nih. Sini. Banyak kawan malam di sini kan? Iya mas, banyak banget tuh suaranya tuh. Kali nih mas. Iya kan, oh, sungai, akan sungai nih. Duh. Astagfirullahaladzim. Dari mana kamu? Emang ada pohon kelapa di sini? Daun jati kamu itu? Apa-apa sih? Kayak itu loh, pelepah. Itu, pohon kelapa. Pelepah pohon kelapa ini. Enggak, ini... Saya capek loh nyari sosok terus. Enggak mau datang sendiri. Mungkin masih malu kamu. Setiap penelusuran saya yang manggil. Setiap penelusuran saya yang manggil. Kali-kali dia yang manggil. Iya, dia yang keluar sendiri gitu loh. Sekali-kali gitu loh, kamu keluar sendiri gitu loh. Nggak usah saya panggil, kamu keluar. Jalan buat nyebrang ke depan kan? Iya. Mau nyebrang apa? Jangan takut kan. Takut licin kan? Iya sih. Ya gua gak takut ya. Habis itu jalan lagi. Oh. Kayaknya ada lampu mas di sana mas. Tuh tuh tuh. Itu di depan. Kayak ada orang tuh. Kamera gak kelihatan kan? Kayak ada orang di situ, kayaknya kita ganggu tuh. Kita ke sana bisa nggak kang? Kayaknya bisa sih. Ya kita ke sana aja. Ya, takut licin ya. Kalau enggak kita ke belakang masnya aja ke sana. Ke belakang saya kang. Kita ke sana. Yuk, sana yuk. Ini takut ganggu juga karena. Uhu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 
Masya Allah. Oh, ada jalan, Mas. Nih. Ini ada jalan. Ada rumah kayaknya sana nih. Ini bukan jalan yang tadi kan? Bukan, Kang. Sana mungkin, Kang. Sana, Kang. Sini ya? Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Isi. Dengar gak? Tuh. Ada suara ayam apa-apa gitu. Tuh. Itu dari arah belakang, Mas. Berdoa ya, Mas ya. Tuh. Tuh. Mas berdoa, Mas. Dirasain, saya ngerasain ada satu energi, Mas, di atas, Mas. Di atas, Mas. Iya, naik sini, Mas. Mau kita naik. Bisa, Mas, ayo. Enggak apa-apa. Aman kok ini. Tuh. Iya, cuma di situ. Di sini enggak tuh. Apa itu, Mas? Allah Akbar. Ya, pemirsa, ini di sini kayak ada satu makhluk yang memang membuat saya itu apa ya, kayak dibingungkan gitu di sini. Itu membuat saya bingung di sini. Dan ini ada penyerangan di badan saya. Badan saya tiba-tiba rasanya sakit semua. Kayak ada yang mukul gini loh, Mas. Tapi dari belakang ya. Begini. Gini. Mungkin marah sama kedatangan kita, Mas. Kayaknya ya, Mas. Nih, Mas. Allah. Gimana, Kang? Udah ngerasain sesuatu belum, Mas? Iya belum, Kang. Saya dari tadi belum ngerasain apa-apa. Belum. Ini padahal ini Kang. Kan tadi saya ada berbicara di belakang. Coba deh kamu yang keluar, jangan saya nyari kamu terus gitu ya. Ini sesungguhnya udah keluar dan Kang. Iya, dia udah mulai peka di belakang, Masnya. Kang mana, Kang? Tuh. Coba arahin ke sana. Bener, Kang. Tuh. Kan? Udah dari tadi saya bilang Masnya udah ngerasain dan dia udah mulai peka gitu, dia udah keluar. Kenapa kamu lagi ngomong? Saya ngomong takutnya Masnya lari nanti itu ya. Pemirsa channel Malasos, ini sosoknya, sosok perempuan di sini. Enggak, rambutnya kok lurus banget gitu loh. Ya Allah, lurus banget kan. Kayaknya cantik ini kamu. Tapi ini kata warga ya, Mas ya. Dia itu sering keluar dengan muka yang hancur. Dan jelek ya, Kang. Iya, dan katanya kalau keluar itu selalu dengan nari gini loh. Dia selalu nari gini loh. Gitu. Jadi kalau dia keluar itu selalu menari, menari gitu. Ini yang saya itu bekas lengger atau bekas sindir dia, Kang. Mungkin jadi, Mas, ya. Mungkin. Ya, sebentar ya. Saya mau interaksi dulu sama dia. Assalamualaikum. 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 Apa kamu benar sosok yang sering keluar dengan muka yang hancur dan sering menari? Apa?
dia minta saya nari loh mas. Minta nari kan? Iya, dia ajak saya nari, nari yuk gitu. Boleh, kamu ajak saya nari, tapi saya nggak terlalu bisa untuk menari, karena saya bukan penari ya. Yuk, saya cuma gerakin tangan saya aja ya. Cukup mas, kayak apa? Kenapa, Kang? Kayak ada selendang atau apa gitu, ada nggak? Ada nih, Kang. Ada mana? Buat apa itu, Kang? Buat apa? Nanti juga masnya tahu. Apaan itu, Bang? Mau saya ikat, mas. Ini panjang ya. Saya ikat ya. Biar dia nggak keluar dengan menari-nari, dan semoga saya bisa memulangkan sosok ini dengan aman. Gak apa-apa mas, biar dia gak nari-nari terus. Ini kan mungkin dulunya seorang sinden ya, jadi dia gak marah diginiin. Ya mungkin dia flashback juga ke belakang gitu mas, masuk masa masa hidupnya dia dulu. Tapi dekat kayak gini mau diapain, Tang? Ya terpaksa saya netralisir. Udah ya, kamu sudah saya ikat. Kamu jangan nari-nari lagi, dan saya akan membantu kamu untuk pergi dari sini, karena dengan kehadiran kamu di sini, dengan kemunculan kamu di sini, membuat warga itu takut, dan saya akan membantu kamu untuk pergi dari tempat ini. Kalau kamu tidak mau saya netralisir, setidaknya kamu pindah dari sini. Ya. Ya, saya bantu sekarang. Kamu harus pergi dari sini. Ya. Kita bantu doa atau gimana nih? Ya, Mas, kita bantu doa. Masnya bantu doa saya. Saya membuang energi dia dari sini. Masih ada nggak mas? Dia? Gak ada, Kang. Alhamdulillah, Kang. Alhamdulillah, dia udah hilang. Aduh. Hai lemas. Mungkin karena tadi Kang Fahyu menari atau gimana? Gak, kayaknya energi dia memang agak besar. Ya, pemirsa. Alhamdulillah, saya bisa membantu warga yang memang ada di sini untuk menghilangkan satu sosok yang memang warga bilang itu adalah sosok menari. Tapi kalau saya menggambarkan itu bukan sosok menari. Sosok apa, Kang?
dia adalah sosok kuntilanak yang memang apa ya, mengikuti ataupun mengikuti cerita-cerita warga di sini. Jadi dia menari-nari gitu. Aslinya itu cantik gak, Kang? Aslinya cantik. Cantik. Aslinya cantik sih. Tapi itu kayaknya meninggalnya kenapa, Kang? Itu meninggalnya dulu karena disiram air keras. Mukanya, Kang? Disiram air keras. Di pokoknya muka semua itu disiram air keras. Tapi melepuh semua ya, Kang? Iya, melepuh semua. Makanya kalau dia mewujudkan diri dengan seperti itu, alhamdulillah. Warga sini takut. Iya, alhamdulillah tadi nggak mewujudkan muka yang. Ya, melihat mukanya gitu ya. Iya, alhamdulillah. Yaudah, pemirsa, mungkin cukup sekian dulu ya penulisan saya kali ini. Saya pamit undur diri dan mas kameramen. Jika ada tutur kata ataupun perbuatan yang salah, saya mohon maaf. Jangan lupa subscribe channel Manoflos dan like video-videonya. Saya Kang Fahyu dan mas kameramen pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalam bismillah wa fil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil batri ya Allah. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalam bismillah wa bilhadi rasulillah wa kuwi mujahidillah bi ahlil batri ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.